Simak inilah kunci jawaban IPAIS kelas 4 SDMI halaman 31 kurikulum Merdeka edisi revisi. Kunci jawaban soal ini terdapat dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial IPI untuk SDMI kelas 4 edisi revisi yang ditulis oleh Amalia Fitri, DKK. Dalam artikel ini terdapat kunci jawaban soal yang ada pada halaman 31 bab 2 gaya di sekitar kita. Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak. Sekarang coba tuliskan kesimpulannya di buku tugas kalian. Gunakan pertanyaan berikut untuk memandu kalian membuat kesimpulan. 1. Apa itu gaya? Jawab. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. 2. Apa pengaruh gaya terhadap benda? Tuliskan contohnya. Jawab. Gaya dapat membuat benda bergerak, berganti arah, dan berubah bentuk. Peserta didik dapat memberikan contoh yang bervariasi. Misalnya saat kontainer diberikan gaya dorong atau tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan. 3. Apa aktivitas yang biasa kamu lakukan dengan menggunakan gaya? Jawab, aktivitas yang dilakukan, membuka pintu. Gaya yang bekerja, gaya dorong. Pengaruh terhadap benda, pintu yang diam saat tertutup menjadi bergerak ketika dibuka. Disclaimer, jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka, yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.